Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, para penggemar otomotif, terkhusus untuk para teman-teman pemula yang baru belajar di bidang otomotif. Teman-teman, semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki di musim pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Oke, kali ini Gilang Motor kedatangan Satria FU, teman-teman ya. Dimana masalah pada motor ini, teman-teman, jadi di bagian headnya itu ada suara berisik, teman-teman ya, ngeletek. Kerusakannya terletak pada boss clamp-nya yang udah oblak, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti ini ya, ini headnya, teman-teman, udah kita bongkar. Dan Gilang Motor akan memberikan cara atau tutorial bagaimana cara melepas boss clamp pada head dengan cara mudah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalau untuk pelepasan metodenya penting lepas aja gitu, teman-teman ya, karena udah tidak akan kita gunakan lagi si boss clamp-nya, teman-teman. Kalau untuk pelepasan bebas, nih teman-teman, seperti ini contoh boss clamp-nya ya. Untuk pelepasan bebas, penting dia lepas gitu, teman-teman ya. Tapi jangan sampai si dudukan bosnya ini luka. Penting lepas aja ya, pakai pakai obeng atau apa. Yang penting diameternya lebih kecil dari bagian bos ini sendiri, teman-teman, untuk melepasnya. Sedangkan untuk pemasangannya nanti caranya kita kasih tahu dulu ya, teman-teman. Nanti Gilang Motor kasih tahu untuk pelepasannya dulu. Sekarang kita lepas dulu bos klepnya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk pelepasan bebas ya, kita menggunakan ujung kunci ini juga bisa, karena diameternya lebih kecil dari bos klepnya, teman-teman nih. Jadi dia nanti nggak bakal ngerusak si dudukan lubang bos ini, teman-teman ya. Udah terlepas, teman-teman. Pas, teman-teman ya. Ini teman-teman bos klepnya. Kita lepas ya. Jadi seperti itu caranya, teman-teman. Dan untuk pemasangan, teman-teman ya, ini udah kita beli baru ya bos klepnya. Jangan lupa kita buka sepinya ya, sepi penahan pembatas kita buka, kita pindahin ke bos klep yang baru, teman-teman. Ini ya, ini jangan sampai lupa terpasang, teman-teman ya, karena nantinya takutnya si boss clamp ini terlalu masuk gitu, teman-teman, terlalu ke dalam. Jadi fungsi dari siringan sepi ini untuk pembatas ya, pembatas sih boss clamp ini masuknya gitu, teman-teman ya. Jadi kalau nanti kita tidak pasang, dia akan satu pemasangan bisa jadi dia terlalu ke dalam atau terlalu ke atas gitu, teman-teman ya. Jadi nanti saat kita pukul, kalau udah mentok di sini kan, dia kalau kita pasang sepi ini ya, dia akan mentok gitu, teman-teman.
udah berarti jadi gitu. Tapi kalau ini nggak kita pasang, bisa jadi dia terlalu ke dalam atau terlalu ke atas seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut ke pemasangan klep barunya teman-teman. Oke teman-teman, udah selesai kita bongkar ya si bos klepnya. Jadi ini penampakan klep barunya, bos klep barunya ya teman-teman. Si ring pembatasnya ini, sepi pembatasnya udah kita pasang. Lanjut ke pemasangan teman-teman ya. Jadi alat yang kita pasang untuk memasuk ini cukup simpel teman-teman ya. Kita menggunakan bekas dari botol klep ini sendiri dan batang klepnya ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman contoh. Nah jadi ini yang kita gunakan untuk memasukkan si botolan klep ini ke dalam lubangnya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini, kita sisakan ujung gitu ini teman-teman ya, dengan tujuan seperti ini nantinya teman-teman. Nah dia tidak merusak si bagian kepala untuk dudukan sealnya teman-teman ya. Kalau ini kayak ini, cara ini bisa presisi teman-teman ya, kita memasangnya bisa presisi. Dan sebelum pemasangan teman-teman, kita kasih rotari atau gemuk di sini ya supaya licin. Kita kasih gemuk ya. Seperti ini teman-teman. Langsung kita pasang ya. Jadi untuk pemukulan santai aja teman-teman ya. Masih jauh ya teman-teman ya, tuh sampai dia nongol. Ini
Udah teman-teman ya, lanjut sebelahnya. Jadi si kalau pemasangan botolan klep ini bebas teman-teman ya, mau di in mau di egg nya sama dia teman-teman ya. Kalau terlihat si sepi penahannya itu udah mentok, udah teman-teman ya, di situ dia berhentinya. Pasang dulu teman. Oke guys. Supaya licin teman-teman ya. Kalau nggak ada rotary bisa pakai ludah teman-teman. Bercanda teman-teman ya. Oke, lanjut di bagian botolan klep yang keempat terakhir. Sudah terpasang semua teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara pemasangan bos klep pada Satria FU dan semua jenis motor yang menggunakan botolan klep. Bisa jadi cara ini kita gunain teman-teman ya, dengan menggunakan limbahnya teman-teman, dijamin presisi tepat teman-teman ya, nggak ada kerusakan di bagian kepala botolan klepnya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu like, share, komen, dan juga jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, gila motor akhiri, ambil baiknya, buang buruknya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.